Tinggal di Tanjung Asri, Pak. Mana itu? Tanjung Alam. Tanjung Alam sini. Ini ya. Produk Tanjung Alam ini? Hah? Produk Tanjung Alam? Iya. Kita, dulu orang tua kita kerja perkebunan. Pak Isasto. Ya guys, ini tadi kita lagi membayar hutang. Jadi trik cara supaya sahabat bisa mengenang kita, bisa selalu ingat, agak lambat sedikit bayarnya, jadi dia akan bolak-balik menelpon kita. Jadi trik supaya sahabat bisa selalu ingat, punya hutang agak lambat bayarnya, bolak-balik nelpon lagi sama kita, ya kan? Ah, cuman ya nih dulu lah. Takut jadi karakter ya. Apanya ini Ah, ini sudah. Jadi kan ini kita berada di PT PN3 Perkebunan Syed Dadap. Kita tadi baru membayar hutang di mitra binaan. Jadi kita memberi ini kita mantap keripiknya. Ya, kita adalah nasabah daripada mitra binaan PT PN3 Syed Dadap. Bang, boleh dibuka, Bang? Buka aja. Dibuka buka aja ya. Karena Abang sudah selesai subscribe tadi. Ya. Kipin ini rasanya enak, gurih. Ya, benar. Tapi kalau kurang percaya, beli silakan, ya, silakan datang beli. Ini. Rasa tidak menokong, enggak mengecewakan. Jadi kita topik hari ini adalah bagaimana cara supaya kawan selalu ingat agak lambat membayar hutang. Ini kita berikan sampel untuk makan. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Sugihartono. Dari? Dari Kebun Pulau Mandi. Oh, Kebun Pulau Mandi distrik, Pak? Enggak, di kebunnya. Oh, di kebunnya. Sekarang posisi apa, Pak? Posisi karyawan. Dicoba, enak nih. Ini sate kentang adalah termasuk mitra binaan dari PT PN juga. Mantap ya guys. Mantap stick. Ya. Gurih rasanya. Bang siapa perkenalkan ini? Apriyadi. Apriyadi ya dari PT Uta Padang. Uta Padang. Iya. Abalut ya. Ada yang masuk lagi. Uta Padang. Uta Padang ya. Ya siap. 25 km. 50 km dari sini. Tadi kebetulan kita karena kita punya hutang dia boleh balik nelpon. Mantap Pak ya. Silakan nanti kalau kira-kira apa nomornya kan sudah ada di situ Pak. Makan. Kakak makan, sudah makan. Jangan berat kali hati kakak makan. Enggak apa-apa. Ini free. Sudah mantap. Free ini. Ya, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Sitorus Channel. Ya, cara melambat cara supaya saudara bisa tetap ingat adalah lambatkan sedikit membayar hutang. Insyaallah dia akan terus menelpon kita sampai kita membayarnya. Hari ini kita juga membayar hutang karena terlambat maka saya ditelepon. Oke, next on. Nanti kita akan sambung kembali. Ya? Enggak, udah memang 12 tahun segitu juga. Ya? Satu bu ya. Udah ibu makan tadi kan? Terima kasih orang baik. Hah? Ya, ini masuk YouTube kak. Masuk YouTube. Ini YouTube nya kak ya. Nanti kakak masuk. Terima kasih banyak kak ya. Satu lagi. Ya. Kami tiga lah Pak. Tiga bungkus Bu. Orang kami oleh-oleh.
Berarti cair ya, Bu ya? Hari ini cair ya? Oh, belum. Ini Bu. Terima kasih ya. Dapat juga rezeki sedikit ya. Jangan lupa ya. Ini kakak aja yang nampak nih. Di pertemuan kita udah banyak ya. Jadi trik kita hari ini, topik kita hari ini adalah bagaimana cara supaya saudara tetap ingat agak lambatkan sedikit membayar utang ya. Kita berada di PTPN juga di pesan saya dadah. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada PTPN 3 saya dadap yang sudah memberikan pinjaman, yaitu mitra binaan. Kita berada duduk di daerah tempat pengamanan ataupun satpam bang ya. Dari mana bang? Sini. Orang Sungai Dadap. Topik kita hari ini adalah supaya bagaimana saudara kita supaya ingat kepada kita adalah agak lambatkan membayar hutang, maka dia akan selalu ingat sama kita. Jadi banyak terima kasih kepada PTPN 3 saya dadap, termasuk daripada bapak angkat daripada usaha dari stik kentang Andrea. Sebelum kita tutup, jangan lupa aktifkan lonceng dan jangan lupa subscribe. Berikan komentar yang baik. Mungkin sampai di situ dulu. Dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Labura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membayar hutang dengan lambat, maka orang yang memberikan hutang akan selalu ingat kepada kita.